Bakal calon Gubernur Jawa Timur, Tri Risma hari ini, berziarah ke makam Gubernur Suryo di Magetan pada Kamis, 29 Juli 2024. Ia didampingi bakal calon Bupati Magetan Sujatno dan kader PDIP Magetan. Risma menyatakan niatnya untuk membantu masyarakat Jawa Timur agar sejahtera, meski tidak meminta untuk menjadi calon gubernur. Setelah ziarah, Risma juga mengunjungi makam beberapa Bupati Magetan lainnya. Perwakilan keluarga terah Gubernur Suryo, Murye Subiantoro, berharap Risma menjaga tradisi ziarah leluhur jika nanti menjadi Gubernur Jawa Timur. Hanya dia, beliaunya bukan hanya seorang gubernur, tapi beliaunya adalah pejuang. Pejuang yang terus terang bersama kakek-kakek saya, itu juga ikut berjuang. Sehingga saya saat diminta untuk datang ke sini oleh DPD, PDIP, saya sangat senang. Karena selain beliaunya gubernur Jawa Timur pertama, tapi beliaunya pejuang yang utama. Jadi saya tadi malam sekitar jam 10 dapat kabar bahwa akan ada Gubernur Risma untuk ziarah ke makam Gubernur Suryo. Nah, kami dari keluarga tentunya menerima siapapun yang ingin berziarah di makam Gubernur Suryo, karena Gubernur Suryo kan memang sudah pahlawan nasional, jadi milik bersama. Jadi siapapun itu, apakah calon gubernur, calon bupati, calon wali kota atau siapapun, masyarakat biasa monggo kalau memang mau berziarah di sini.